Halo sobat YouTube, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube Ring Semarang. Welcome back to my channel. Seperti biasa, Mamang dari belakang kamera sambil berbagi elektronik, berbagi servis elektronik. Kali ini si Mamang kedatangan panggang roti sob. Ini nih seperti ini ya, panggang roti. Jadi kalau habis dia tuh ngejepret sendiri. Jadi ini yang rusaknya otomatis sob. Sini nih. Ini ada semacam besi gitu ya, dan ini ada untuk rangkaian magnet. Nah ini ada elektronya di sini. Nah ini elektronya, ini ada pengaturan timing. Jadi nanti bisa diatur ya. Sini ada tulisannya 1 2 3 4 sampai 6. Di situ ada tulisan stop. Ini knopnya nih. Nah, apa sob kerusakannya? Ini tidak bisa berfungsi. Nah, di sini ada yang putus nih. Udah si Mang sambungin ya. Nah, ini sambunginnya pakai selobong aluminium kuningan. Sini dalamnya juga kelihatan. Ada yang putih. Nah, udah si Mang sambungin ya. Udah disambungin. Udah mantap. Jadi udah oke. Begitu sob. Berbagi tip-trik untuk pemanggang roti yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum.